Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang bakal diuji dengan tantangan dan ujian yang berat. Inilah tiga weton yang menemui kesialan di tahun 2024 ini. Masyarakat Jawa yang masih mempercayai weton kerap mengaitkan pada masalah nasib, karakter, jodoh sampai keberuntungan seseorang. Weton merupakan gabungan hari dan pasaran di kalender Jawa dan disinyalir memengaruhi nasib dan perjalanan hidup seseorang. Yang nomor satu, yaitu Selasa Kliwon. Mempunyai citra yang kontradiktif, walaupun Selasa merupakan hari yang dinilai bermanfaat dalam memulai sesuatu, Selasa Kliwon dinilai sebagai weton dengan energi yang cenderung tak stabil. 2024 bisa menantang individu dengan weton ini, khususnya dalam hal hubungan sosial dan pekerjaan. Direkomendasikan agar hati-hati dalam menjalin hubungan bisnis dan komunikasi dengan orang baru atau lama. Yang nomor dua, yaitu Jumat Pon. Jumat Pon bisa membawa fluktuasi yang tidak disangka-sangka. 2024 akan menguji para pemilik weton ini dalam bidang keuangan dan kesehatan, harus hati-hati kepada pengelolaan keuangan dan perencanaan kesehatan sangat fatal dan penting. Jaga pola makan sehat dan mengatur keuangan dengan bijak bakal membantu risiko masalah potensial. Yang nomor 3, yaitu Kamis Wage. Orang yang lahir di hari ini dipercaya selalu memiliki banyak harapan dan energi yang tinggi dan dinamis. Tetapi, gabungan ini bisa membuat tantangan interpersonal dan kesejahteraan emosional. Di tahun 2024 bisa menguji kestabilan emosional individu dengan weton Kamis Wage. Untuk mengatasinya, bisa dengan cara mencari dukungan dari saudara yang membantu mengatasi kemungkinan masalah emosional. Cukup sampai di sini bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi sesedulur-sesedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.